Masak hoko ala Taiwan. Simak terus ya teman-teman videonya. Halo guys, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat hoko ala Taiwan. Di sini ada sawi putih, ada udang, ada macam-macam, dan ini ada kulit tahu. Kita rebus ya. Kita masukkan sayurnya dulu. Kemudian kulit tahu. Biarkan si sayur mateng, setengah mateng. Lalu nanti masukkan itu hoko sama udang. Kita masukkan ya, guys. Biarkan mendidih. Sesekali kita lihat hokonya ya, guys. Lalu kita masukkan udang. Biarkan udang tenggelam. Kemudian kita kasih garam dan kaldu jamur. Mau tahu gimana masaknya, guys? Nah, ini dia hokonya sudah masak. Itu ada kelinci. Tapi punya saya yang ini. Kalau kalian suka video ini, like, comment, and share ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.